Selamat datang di channel Handu Play. Hai hai hai. Hola halo. Ya, kali ini aku akan memainkan PKXD lagi, teman-teman. Ya, di sini masih dengan suasana Imlek ya, teman-teman. Update Imlek kali ini. Ya, di video kali ini aku akan mencoba untuk menyewa layangan naga nih, teman-teman. Kemarin kan sudah sewa armor bulan ya, teman-teman. Dan juga ngambil secret box, teman-teman. Mendapatkan secret box yang ada di update Imlek kali ini, teman-teman. Ada 5 secret box ya rasanya. Ya, yang lebih tahu bisa komen di bawah ya, teman-teman. Langsung aja ya, teman-teman. Kita menuju ke armor dulu ya untuk ngambil secret box-nya. Ya, armornya tepat di sini ya, teman-teman, seperti yang kemarin di dekat sekolahan. Ya, kebetulan kali ini aku belum punya nih, teman-teman. Jadi sewa lagi aja ya, teman-teman. Ya, langsung aja kita sewa armornya. Yey, oke, langsung aja ya, teman-teman. Kita menuju secret box-nya yang pertama, atau terserah lah, random ya, teman-teman, acak nih. Ya, kebetulan tempatnya tinggi-tinggi banget, teman-teman, secret box-nya. Jadi untuk mengambilnya harus menggunakan armor ini atau armor yang lain sih, bisa yang bisa terbang-terbang ya. Yang pastinya. Bentar ya, teman-teman. Ini menuju ke bukit dulu. Baru setelah bukit yang sini kita coba aja terbang ya pakai skill-nya ini. Langsung kita pencet. Hola, akhirnya kita dapat, teman-teman. Yeay. 200 koin ya, teman-teman, dari secret box yang di atas ini. Ya, ya, yang kedua kali ini harus menggunakan mode bayi nih, teman-teman. Masuk di avatar ya, teman-teman. Avatar, terus kita ganti ke yang di gambar orang nih, kita ganti mode bayi. Oke, langsung aja kita back. Kita back. Ya, langsung kita menuju sini ya. Uhuy, dapat 200 koin lagi, teman-teman. Langsung aja kita menuju ke yang selanjutnya ya, teman-teman, secret box-nya. Oke, langsung kita menuju ke sekolahan terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, sekarang telah ke sekolahan, kita sewa tuh armor bulannya. Ya, ini dia. Ya, kebetulan. Ayo, teman-teman. Ye, akhirnya. Wih, terbangnya memang tinggi banget, teman-teman. Kalau kalian punya opsi armor terbaik juga bisa komen di bawah. Oke, langsung kita menuju ke pulau baru ya, teman-teman. Kita akan melanjutkan yang tadi nih, teman-teman. Sempet gagal kan, teman-teman, yang di pohon atas nih. Pohon atas tuh. Itu kan ada secret box-nya. Widih. Emang armor bulan powerful banget. Yeay, dapat, teman-teman. Wih, dapat gem 1 ya, teman-teman. Langsung kita menuju yang satunya nih. Keempat ya, teman-teman. Dan ini harus pakai mode bayi ya, teman-teman, sekali lagi yang di rumah Imlek ini. Atau namanya rumahnya apa ya, teman-teman, yang lebih tahu bisa komen di bawah. Oke, langsung kita ganti mode bayi maksudnya. Yes, 2 gems. Langsung kita menuju balik sana, kemana, ke sekolahan untuk sewa lagi nih. Karena masih ada yang satunya lagi, yang terakhir lebih tepatnya, untuk secret box yang di atas komplek perumahan. Oke, langsung aja. Kita nggak bisa, teman-teman, kalau nggak pakai armor bulan. Armor bulan terbaik dah untuk masalah terbang-terbangnya. Skillnya tinggi banget, teman-teman. Langsung kita menuju ke sekolahan ya, teman-teman. Kita balik dulu aja ya, teman-teman. Ada kesusahan dia. Ya, kita balik ke mode biasa, mode normal. Ya, kita langsung ke sini ya, teman-teman. Sewa lagi. Oke, kali ini kita bisa menyewa lagi. Langsung kita menuju ke komplek perumahan ya, teman-teman, untuk mengambil secret box yang terakhir nih, teman-teman. Yang lumayan tinggi juga nih. Apanya? Lokasinya. Tuh, kelihatan tuh. Satu titik ya. Wih, tinggi banget. Dan pastinya langsung aja kita sana. Wow, lihat tuh, teman-teman. Apa kembang apinya? Apakah dia benar-benar bisa, teman-teman? Kita coba ya, teman-teman. 1, 2, 3. Kita shift, kita terbangkan dia. Oh, nggak nyampe, teman-teman. Oh, nggak nyampe. Kemana nih? Ya. Oh, di situ kau rupanya. Wih, sampai. Yeay, dapat 200 koin, teman-teman. Akhirnya
Tinggi banget ya teman-teman. Apakah bisa sampai menara sini? Wih, beneran bisa sampai. Widih. Armor bulan teman-teman. Wih. Yah, keren banget sih teman-teman. Ya itu sudah terakhir ya. Secret box yang terakhir ya teman-teman. Berikutnya kita akan menyewa layangan naga ya teman-teman. Langsung aja kita menuju ke pulau baru. Wih, terbang lagi. Wuhui, kita menuju ke sini. Layangan naga. Oke, kita sewa layangan naganya terlebih dahulu. Bagaimana hasilnya? Skillnya bagaimana nih teman-teman? Wih, bisa terbang teman-teman. Beneran ini layangan bisa ngikut juga nih pemiliknya. Wih, terbang. Wih deh, keren banget ya. Wow, terbang nih teman-teman, beneran terbang loh. Jadi lompat, kita pencet lompat, kita spasi atau pencet lompat ya, itu langsung terbang, ngikut deh sama layangannya dia. Wih, kita nabrak lampion tuh. Yaudah teman-teman ya, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Kalau ada saran bisa komen di bawah ya teman-teman. Saran untuk beli apa, armor atau apa, atau yang perlu dibahas bisa komen di bawah. Terima kasih. Dadah.